Swastiastu. Selamat bertemu bersua kembali adik-adik rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mengikuti atau mengambil mata kuliah Bapak, yaitu mata kuliah agama atau agama-agama atau mengenal agama. Bertemu kembali pada akun YouTube, khususnya pada channel Purwa Sideman, di mana kali ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan beberapa materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu pada materi pertama berupa pendahuluan, kemudian materi kedua berupa definisi dan unsur-unsur agama. Nah, pada saat kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang ketiga dengan materi yaitu kebutuhan dan apa tujuan dari manusia terhadap agama-agama, atau apa yang mendasari manusia beragama, membutuhkan agama, serta apa yang dijadikan tujuan oleh umat manusia pada saat mereka menjadi umat salah satu agama. Nah, baik, kita mengetahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara dengan dasar negara yaitu Pancasila, khususnya pada sila yang pertama bunyinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya kita sebagai masyarakat yang beragama mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengayoman dari pemerintah, khususnya dalam hal melakukan peribadatan serta kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga kita bisa menjalankan peribadatan, beribadah, persembahyangan, dan sebagainya dengan rasa aman. Nah, ini juga yang nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut, apa yang menjadikan dasar manusia itu membutuhkan agama. Ya, nah, di Indonesia kalau kita bicara terkait dengan agama yang berkembang, hingga saat sekarang ini diakui secara resmi ada 6 agama, yaitu agama Islam, kemudian agama Katolik, kemudian agama Protestan, Hindu, Buddha, yang terakhir adalah Konghucu. Nah, dari 6 agama ini, melihat dari perjalanan sejarah bagaimana kita sebagai warga negara di Indonesia bisa menganut agama resmi atau keenam agama itu, tentunya salah satu yang dianut dari kita masing-masing. Pada sesi ini Bapak ingin menjelaskan kepada adik-adik rekan-rekan mahasiswa bahwa kita juga tidak luput dari perjalanan bagaimana manusia di Indonesia pada saat hidup di zaman terdahulu, ya, sebelum agama resmi masuk dan diakui. Kita juga melihat beberapa data bahwa kehidupan keyakinan spiritual masyarakat di Nusantara itu banyak dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang sangat tradisional, keyakinan-keyakinan yang primitif atau boleh disebut sebagai agama primitif, di mana mereka memiliki keyakinan seperti misalnya mempercayai adanya roh, ya, ada semacam keyakinan yang disebut dengan animisme, ada juga yang disebut dengan dinamisme. Nah, kalau kita bicara tentang keyakinan pokok itu, animisme, dinamisme itu, di mana animisme itu adalah keyakinan yang meyakini bahwa ada jiwa atau roh pada setiap makhluk hidup. Ya, jadi sebelum agama resmi, keyakinan berupa animisme, di mana mereka yang meyakini bahwa setiap makhluk hidup memiliki jiwa atau roh, ya. Dan kemudian keyakinan itu berkembang, ya. Bahkan mereka meyakini roh yang ada di dalam tubuh seorang manusia atau makhluk hidup yang disebut dengan manusia itu bersifat kekal, di mana kalau seandainya makhluk manusia itu mati sekalipun, roh ini akan menuju tempat pada
apa namanya, dunia yang disebut dengan dunia akhirat. Ada keyakinan masyarakat yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada perjalanan roh untuk menuju pada dunia akhirat. Ya. Nah, inilah yang kemudian mendasari bagaimana penerapan keyakinan yang bersifat animisme ini berkembang di Nusantara. Banyak sekali tradisi-tradisi berupa pemujaan yang dilakukan yang hingga kini masih kita lihat dengan sangat baik di Indonesia. Karena diturunkan secara turun-temurun, kemudian mereka lestarikan, mereka lakukan, dan hingga sekarang justru menjadikan keberagaman terhadap keyakinan umat manusia di Indonesia itu berjalan dengan sangat baik. Nah, kemudian yang pertama, meyakini adanya roh atau jiwa pada setiap makhluk. Animisme ini juga berkeyakinan bahwa roh itu ada yang bertingkat-tingkat. Ya, ada sampai tingkat yang tertinggi disebut dengan para dewa. Ya, jadi spirit atau jiwa yang tertinggi disebut dengan para dewa. Nah, itu adalah pemahaman oleh manusia yang ada di Indonesia, di Nusantara khususnya, terkait dengan keyakinan yang Bapak sebut tadi, yaitu animisme. Nah, kemudian selain itu, kalau kita bicara animisme, kemudian dinamisme, ada juga sebuah apa ya, disebut dengan teori pra-animisme. Ada disebut dengan teori pra-animisme, di mana menurut teori ini, ya, religi yang sangat tua atau diyakini sebagai religi yang tua itu sebenarnya bukan animisme itu sendiri. Jadi ada sebelum animisme, ada dinamisme, ada itu ada religi yang tua, ya, yang memiliki apa namanya kekuatan yang disebut dengan adikodrati, ya, ada kekuatan yang disebut dengan kekuatan maha luar biasa, adikodrati, ya, dan kemudian kekuatan inilah yang kemudian mempengaruhi manusia karena ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya, kemudian dia melakukan ritual berupa pemujaan, ya, hampir sama dengan dinamisme bahwa setiap jiwa ada pada setiap makhluk. Nah, demikian juga kekuatan adikodrati. Adikodrati ini merupakan sebuah apa ya, kekuatan atau daya yang dapat menjadikan, kalau misalnya pada kehidupan terdahulu masyarakat yang memiliki keyakinan kuat seperti itu, menjadikan manusia tersebut menjadi manusia yang terhormat, memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, ya. Dan kemudian itu juga yang menjadikan titik pangkal munculnya kesadaran manusia untuk kemudian menambah keyakinannya atas kesadaran itu memeluk sebuah agama, kalau kita bicara pada periode saat sekarang ini. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor-faktor dari manusia itu beragama, ya? Apa yang menjadikan faktor-faktor manusia itu beragama? Dari beberapa keterangan ataupun penjelasan baik secara akademis dan sebagainya, yang jelas di Indonesia kita dilindungi oleh yang namanya ada landasan hukum, ya, di mana landasan ideal dari kehidupan beragama Indonesia itu secara konstitusional yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 29, ya, yang berbunyi, satu, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dua, ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ini yang menjadi landasan ideal masyarakat kita di Indonesia, ada landasan hukum yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945 di mana ditegaskan pada pasal 29 dengan dua ayatnya bahwa kehidupan beragama dan landasan masyarakat itu meyakini apa namanya kepada
Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau kita lihat secara individu, apa yang menjadikan landasan manusia kemudian apa namanya membutuhkan agama atau memeluk semua agama? Yang pertama karena manusia itu meyakini adanya konsep roh, ya seperti animisme tadi. Kalau animisme itu dimana meyakini bahwa setiap makhluk memiliki jiwa atau roh, kemudian dinamisme. Selain makhluk, benda-benda juga diyakini memiliki jiwa, roh, atau kekuatan yang luar biasa. Nah, di dalam kebutuhan manusia untuk memeluk sebuah agama, yang pertama karena meyakini ada konsep roh, bahwa di dalam setiap tubuh manusia, ya, insan manusia, di dalamnya ada yang disebut dengan jiwa. Inilah yang menjadikan kemudian sebagai landasan atau boleh dikatakan faktor yang menyebabkan manusia memeluk agama. Itu yang pertama. Ada beberapa faktor-faktor lainnya bagaimana manusia memeluk agama. Nah, yang kedua bahwa manusia mengakui adanya gejala, ya, yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Ya. Tentu hal-hal yang sifatnya tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat itu, ya, tidak ada bisa dijelaskan secara logika. Hal-hal inilah yang kemudian menjadikan manusia meyakini bahwa hal yang di luar kuasa manusia itu sendiri yang tidak bisa dijelaskan, itulah kemudian menjadi dasar faktor manusia beragama. Karena diyakini bahwa kekuatan yang luar biasa itu, itulah kekuatan Maha Adikodrati atau kekuatan dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Banyak hal yang memang dalam kehidupan beragama tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, karena kita dalam beragama itu adalah bersifat keyakinan. Ya. Keyakinan si A dengan keyakinan si B pasti berbeda. Bahkan kalau si A dan si B dalam dalam memeluk satu agama sekalipun, mungkin apa yang dia rasakan, apa yang dia yakini itu belum tentu sama, ya. Ada perbedaan-perbedaan tergantung dari bagaimana cara tingkah laku pola hidup mereka, ya. Kalau misalkan mereka hidup di lingkungan yang lingkungannya adalah agamis gitu, jadi semuanya misalkan hidup di lingkungan seorang spiritual, rohaniawan, pendeta dan sebagainya, tentu berbeda dengan orang yang kehidupannya tidak mengenal sama sekali bagaimana agama yang dianut itu yang harus dilakukan semestinya. Dia memeluk agama, ya katakan misalkan saya memeluk agama A, tapi karena tidak mendapatkan informasi yang cukup terhadap agamanya, itu menjadikan dia mendapatkan keyakinan atau feel yang berbeda dari manusia satu dengan manusia lainnya, satu agama sekalipun. Nah, kemudian selain manusia sadar akan adanya konsep roh, kemudian manusia mengakui adanya gejala yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, faktor yang lainnya adalah karena manusia selama hidupnya tidak bisa lepas dari berbagai hal yang disebut dengan permasalahan, bahkan krisis. Ya. Krisis yang melanda, masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia ini berjalan terus-menerus selama atau sepanjang hidupnya, ya, tidak ada manusia yang tidak diterpa permasalahan, ya, bahkan ada yang menjelaskan justru manusia lahir karena bermasalah, manusia lahir di dunia ini karena bermasalah. Jadi secara otomatis ada keinginan manusia untuk bisa keluar dari permasalahan. Ada keinginan manusia untuk kemudian bisa menghadapi krisis itu secara lebih baik. Memiliki kesiapan yang cukup karena memahami bahwa manusia tidak lepas dari krisis. Itu makanya dalam peribadatan agama-agama yang ada, manusia dibekali dengan cara tertentu dalam menghadapi krisis, hal-hal yang dihadapi secara langsung sebagai permasalahan, misalnya dengan cara berdoa. Itu salah satu cara untuk menghadapi krisis. Pada saat manusia sudah tidak bisa mendapatkan
apa namanya, tindakan sebagai penanganan terhadap krisis, satu-satunya jalan adalah kembali memohon kepada Tuhan, di mana Tuhan yang diyakini sesuai dengan agamanya, dengan berdoa, bahkan menyerahkan seluruh permasalahan yang dihadapi untuk diberikan jalan yang terbaik kepada manusia itu sendiri, jalan terbaik dari Tuhannya. Ya, itulah kenapa manusia kemudian membutuhkan agama. Jadi agama diyakini sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah. Walaupun secara fisik ataupun secara kasat mata, ya, belum tentu permasalahannya bisa selesai, tapi setidaknya dengan memanjatkan doa, berharap mendapatkan jalan yang terbaik, itulah keyakinan manusia pada saat mereka memeluk sebuah agama. Ya. Jadi sudah ada tiga hal yang Bapak sampaikan terkait dengan faktor yang menjadikan manusia beragama, ya, adanya konsep roh, kemudian ada sebuah kekuatan yang di luar kendali ataupun tidak bisa dijelaskan akal sehat, kemudian ada keinginan manusia untuk bisa menghadapi krisis. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa manusia memeluk sebuah agama? Ya, seperti dijelaskan pada saat apa yang menjadi unsur-unsur agama, di mana salah satunya ada emosi dan getaran jiwa, ini juga menjadi faktor manusia beragama, yaitu adanya getaran emosi, ya, berupa rasa kesatuan yang timbul dalam jiwa manusia sebagai umat Tuhan, sebagai umat beragama. Ya, itu juga yang menjadikan manusia kemudian memeluk agama sebagai salah satu faktor kenapa manusia memeluk agama. Nah, kemudian yang berikutnya, karena manusia menerima wahyu, suatu firman dari Tuhan. Itu yang kemudian menjadikan faktor penting, ya, kenapa manusia menerima firman, ya, untuk kemudian atas keyakinannya dia memeluk sebuah agama, ya. Nah, itu yang Bapak bisa jelaskan terkait dengan faktor yang lainnya terhadap bagaimana kebutuhan manusia untuk memeluk agama, tentu mungkin tidak hanya sekedar seperti penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, karena ada setiap manusia memiliki perasaan yang berbeda, ya, pada saat mereka kenapa menjadikan keyakinannya kuat untuk memeluk suatu agama, tentu akan berbeda. Ini hanya sebagai gambaran terkait dengan materi perkuliahan ini, di mana juga dari perkuliahan ini yang nantinya akan Bapak uraikan dari berbagai agama, khususnya 6 agama yang Indonesia, tentu juga faktor-faktornya sangat berbeda. Belum lagi masalah demografi, kemudian kondisi yang mempengaruhi manusia dan sebagainya. Selain juga kita meyakini bahwa keagamaan itu di Indonesia yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, artinya kehidupan manusia itu secara konstitusional dilindungi. Kita juga memahami bahwa kehidupan beragama itu adalah sesuatu yang sangat sensitif, ya. Yang sangat sensitif, bahkan boleh dikategorikan masalah kehidupan beragama itu adalah sesuatu yang sangat peka, ya. Masalah yang sangat peka, masalah-masalah sosial, budaya, kemudian terkait juga dengan aturan-aturan, ya, bisa juga terjadi konflik, perdebatan dan sebagainya, ketersinggungan, ya. Oleh karena itulah kita perlu syukuri bahwa pemerintah di sini ada dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadikan kehidupan beragama yang sensitif ini mudah memicu, menimbulkan konflik. Bahkan kalau konflik itu ada secara terus-menerus, itu akan sangat membahayakan keutuhan, ya, keutuhan dari sebuah bangsa. Negara itu bisa hancur gara-gara konflik sosial yang berbasiskan masalah agama. Makanya agama itu adalah masalah yang sangat sensitif. Nah, kemudian selain kita pahami bersama ada undang-undang, kita juga di Indonesia diharapkan ada peningkatan rasa semakin kuat dari umat manusia
untuk kemudian memahami agama-agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia itu adalah menjadi hak seseorang sesuai dengan apa yang diyakini. Tidak boleh dan tidak boleh memaksakan kehendak suatu agama kepada masyarakat yang sudah memeluk agama yang lain. Dalam hal ini agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Nah, ini juga merupakan upaya dari pemerintah secara terus-menerus. Itu makanya kenapa mata kuliah agama senantiasa masih diajarkan atau menjadi kurikulum pendidikan keagamaan pada perkuliahan dari perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, mata kuliah agama masih terus diajarkan. Ada sebuah wacana, sempat ada sebuah wacana di mana wacana itu dimunculkan terkait dengan tidak perlu lagi untuk diberikan pelajaran atau materi agama pada perguruan tinggi. Melihat kondisi yang ada dengan masyarakat yang pluralis di Indonesia sangat beragam, ini kalau seandainya tidak senantiasa diingatkan kesadaran sebagai umat beragama, ini akan berbahaya. Ya. Hingga saat sekarang ini belum ada aturan yang mencetuskan bahwa pendidikan agama tidak diperlukan lagi di perguruan tinggi. Ya, oleh karena itu Anda memasuki dunia perguruan tinggi tetap diberikan materi mata kuliah agama. Salah satu tujuannya untuk menumbuhkan emosi keagamaan semakin kuat, kemudian memunculkan rasa persatuan, saling harga menghargai, menghormati, dengan harapan agar dari kerukunan ini kemudian tercipta semakin kokoh persatuan bangsa kita. Ya, mudah-mudahan tidak ada wacana berikutnya, apalagi keputusan untuk pemerintah untuk menghilangkan ini, karena Bapak sendiri meyakini kalau kehidupan beragama kita di Indonesia kalau tidak diberikan dari dunia pendidikan, baik itu dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, ini akan membawa pengaruh yang besar terhadap bagaimana jalan dari negara kita. Nah, selain Bapak memaparkan terkait dengan hal-hal yang menjadi faktor manusia beragama, ada juga hal-hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan tujuan atau motivasi manusia memeluk agama. Ya, ada tiga hal yang menjadikan motivasi manusia. Yang pertama adalah motivasi spiritual. Yang pertama adalah motivasi spiritual. Kemudian yang kedua motivasi fisiologis. Kemudian yang ketiga adalah motivasi psikologis. Ya, fisiologis yang kedua, yang ketiga adalah psikologis atau rohania. Ya, nah. Motivasi ini muncul boleh dikatakan kalau misalkan motivasi yang pertama yaitu motivasi spiritual. Ya, yang memotivasi manusia secara spiritual karena ingin menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bersifat sesat, salah arah. Ya, agar jangan sampai terjatuh ke jalan kesesatan. Itu yang menjadikan manusia motivasi secara spiritual untuk memeluk agama. Kemudian menjauhkan diri dari kegelapan pikiran. Ya. Dan yang ketiga, mencapai kesempurnaan. Inilah yang menjadikan motivasi seorang manusia untuk kemudian memeluk agama, selain ingin menjauhkan dirinya dari kesesatan, kemudian menjauhkan diri dari pikiran gelap, kegelapan pikiran, dan kemudian mencapai kesempurnaan. Yang kedua, yang disebut dengan motivasi fisiologis atau jasmania, manusia itu termotivasi karena ingin mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Jadi hal-hal ada yang ingin dilimpahkan kepada keyakinan yang diyakininya untuk mendapatkan kemudahan. Kemudian membentuk keluarga berkelanjutan, ya, hingga berketurunan. Agamalah yang di Indonesia, di Indonesia ini menjadikan umat ataupun seseorang itu menikah dan diakui secara resmi. Ya, agama-agama yang ada di Indonesia itu menjadi sebagai wadah resmi mengakui pernikahan atau
seseorang membentuk keluarga dari yang dia hidup sendiri, kemudian melakukan pendekatan, berpasangan, pacaran dan sebagainya. Pada saat dia akan memutuskan untuk menjalin apa namanya kehidupan lebih lanjut berupa rumah tangga, hanya agama yang memberikan pengakuan, ya, agama apapun yang dianutnya. Dan inilah menjadikan bagaimana manusia itu memeluk agama, ya, selain mendapatkan catatan secara administrasi dari catatan sipil, ya, pada saat seorang sepasang insan manusia menikah, dia di hadapan para penghulu, keluarga besar, dan juga menyatakan janjinya kepada Tuhan yang sesuai dengan agama yang dipeluknya untuk kemudian menjalin jalinan rumah tangga. Ini menjadi salah satu motivasi penting kenapa manusia beragama. Dan kemudian motivasi secara psikologis atau secara rohania, manusia ingin mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Kemudian yang berikutnya, manusia kadang-kadang juga ingin mendapatkan jawaban atas berbagai hal yang di luar kuasa atau di luar yang dipahami secara nyata dalam kehidupan ini. Itu yang menjadikan secara rohania, yang menjadikan motivasi manusia untuk memeluk agama. Dan kemudian agama adalah sebagai sebuah sistem keyakinan, ya, yang oleh masyarakat dan sekaligus dijadikan sebagai pendorong, ya, pendorong, penggerak, kemudian pengontrol tindakan-tindakan. Ya, ajaran etika diajarkan di sana. Dampak dari ajaran agama, ya, sangat kental sekali pengaruhnya terhadap sistem nilai yang ada pada masyarakat. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat dengan tercipta adanya budaya, tradisi, dan sebagainya, agama memberikan dampak atau ajaran-ajaran agama memberikan dampak yang kental sekali terhadap apa namanya pola kehidupan, sistem nilai yang ada dilakukan oleh masyarakat. Inilah yang menjadikan kita di Indonesia ini keberagaman kebudayaan itu sangat luar biasa. Ya, mereka dipengaruhi oleh lingkungannya dan salah satunya mereka dipengaruhi oleh sistem keyakinan, ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Ini luar biasa. Dan oleh pemerintah kita hingga saat sekarang ini kita masih diberikan tempat yang baik untuk menjalankan peribadatan, bahkan tradisi-tradisi dari masing-masing tempat masuk dalam ritual-ritual keagamaan sebagai salah satu apa namanya sumber maha luar biasa adiluhung, sumber inspirasi yang berkembang menjadikan budaya Indonesia itu sangat beragam. Ya. Nah, demikian yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan tujuan serta motivasi manusia atau yang faktor-faktor yang menjadikan manusia memeluk agama. Baik, mudah-mudahan adik-adik rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman dari apa yang Bapak jelaskan. Materi ini juga Bapak sampaikan secara apa namanya pointernya Bapak berikan kepada Korti untuk kemudian dibagikan sehingga dari materi itu kalau seandainya Anda apa namanya Anda pegang kemudian Anda lihat dengan penjelasan yang Bapak itu pasti sesuai dengan apa namanya materi sehingga Anda tidak menjadi bingung Bapak ini mengambil materinya dari mana. Nah, itu dulu yang ingin Bapak sampaikan. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya, tentunya pada kesempatan berikutnya, masih tetap di channel Purwosideman dari akun YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik, dimengerti dengan baik, sehingga upaya-upaya maksimal dalam Bapak menuangkan dengan berbagai media memberikan perkuliahan bisa memberikan apa namanya kelancaran dari studi yang Anda ikuti selama Anda melakukan perkuliahan khususnya mengambil mata kuliah agama ini. Baik, terima kasih untuk materi kali ini. Bapak tutup dengan Pramasanti. Sebelumnya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, ya, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.